Kapolres Pemalang AKBP Dedi Wiratmo SIK pada hari Rabu 26 Agustus 2015 memimpin apel gelar pasukan operasi mantap Praja Widuri 2015 yang akan bertugas mengamankan penyelenggaraan pemilu kada serentak Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015. Apel diikuti 574 personil dari Polres Pemalang, Kodim 0711, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Linmas, dan dihadiri oleh Dandim 0711 Pemalang, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua KPU, Ketua Panwaslu, Kepala Kantor Kesbang Polinmas, Kasatpol PP, Kepala Dishub Kominfo, para Kabak, Kasatpung, dan Kapolsek jajaran. Dalam sambutannya, Kapolres Pemalang menekankan agar seluruh personil Polri berperan aktif untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu kada Kabupaten Pemalang tahun 2015 dan tetap menjaga netralitas dalam bertugas. Selesai apel, seluruh peserta dan hadirin melakukan doa bersama dengan anak yatim piatu dari Panti Asuhan Aruman dari Kelurahan Sugihwaras. Dengan harapan seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan pemilu kada Pemalang tahun 2015 dapat berlangsung dengan sukses, lancar, dan situasi Kamtibmas tetap kondusif. Humas Polres Pemalang melaporkan.